Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dapur Ibu Rita. Hari ini Ibu nak masak udang paprik. Resepi yang senang sangat. Okey. Mesti cuba tahu. Okey, di sini ada udang. Ibu hanya gunakan udang, tak gunakan bahan lain, tapi kalau ada sotong ke ada ayam ke boleh je bubuh. Okey. Boleh campur je. Okey, bahan-bahan yang utama 2 biji bawang putih, 1 biji bawang besar. Okey, kita ada sayur kat sini, sayur kacang, sayur kacang panjang, kobis, brokoli. Bahan tambahan ibu ada bawang Holland diiris setengah biji. Okey, hiasan dia ada cili, tomato, ada yang paling penting nak buat paprik ni mesti ada daun limau ni, okey. Dan cili kering serta sos tiram. Okey. Bahan-bahan ni ibu dah habis. Lagi satu ibu ada tepung jagung. Okey, bancuh dengan air sedikit untuk memekatkannya. Okey. Mula-mula kita hiris ni atau kita cincang halus. Baru kita tumis Okey, jom kita masak. Okey, sekarang ibu dah panaskan kuali. Okey, boleh masukkan minyak. Sedia untuk kita tumis Kita dah start menumis. Hari ni ibu tak ada pembantu, so kena rekod sendiri Kalau ada pembantu dia tolong pegang kamera. Ini ibu buat sendiri. Okey. Sekarang kita masuk minyak untuk menumis bawang putih. Sedikit je. Jagung tadi kita berbuai sikit. Kita dah berbuai, kita biar aja. Okay, minyak dah panas, so kita masukkan bawang putih. Tumis hingga garing atau kekuningan dahulu Okey, bawang putih dah garing, kita masukkan bawang besar setengah biji Okey, bawang dah garing. Kita masukkan cili kering Kita masukkan cili kering. Tumis segarin Masa ni kita dah boleh masukkan sos tiram, garam dulu Okey, sayur kita dah lembut. Kita boleh masukkan daun limau Daun limau. Cili sebagai hiasan. Tak kisahlah cili ni nak bubuh ke tak bubuh. Terpulang. Sebab kita dah bubuh cili kering tadi. Benda pun dah pedas sebagai hiasan saja Paprik udang kita dah masak. Boleh dah kita makan dengan ikan masin dengan nasi panas-panas, memang sedap. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Danny, iaitu channel Dapur Ibu Rita. So hari ini kita nak rasa paprik udang kita try Kita try, dah mesti nak sayur sikit. Kita tambah sikit. Kita ambil kuah dia sikit. Macam tu. Kita rasa kuah dia tu sebenarnya. Ya Allah, tak pernah mengecewakan.
Macam sudah dia. Okey, sini. Ha, ni. Oh, sedap ah. So, korang jangan lupa subscribe, okay, like and comment and share. Okay? Korang kena try. Bye-bye. Assalamualaikum.